Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini ya. Salam sukses, salam bahagia untuk kita semua. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan bicara tentang berhati-hatilah dengan uang Anda. Kadangkala ya, ketika kita lagi susah, ya kita ingin uang banyak. Dan ketika kita berada dalam posisi uang banyak, kita sering lupa ya, ada hal-hal yang berubah dalam diri kita, entah itu sifat kita, sikap kita, dan lisan kita. Ketiga hal itu tentu akan merubah nasib kita. Bisa jadi ya, ketika kita uang lebih banyak dari biasanya, kita akan semakin dermawan. Bisa juga sebaliknya, kita makin kikir, makin sulit mengeluarkan uang ya, makin timbul rasa serakah dan tamak kita, timbul rasa tidak pernah cukup dengan uang itu. Ini ya, ini selalu terjadi di level siapapun, mau itu dia ustadz, mau itu dia kiai, ataupun cuma kita ini level makam orang biasa ya. Jadi uang itu selalu mempunyai dua sisi, di situ ada malaikat, tetapi di situ juga ada syaitan. Jadi selalu perhatikan diri Anda ya, secara halus maupun secara kasar ya, sifat, sikap, lisan Anda. Dan sebagian, saya pernah mendengar satu filosof mengatakan bahwa uang itu enggak akan buruk ya. Uang itu tidak buruk, dia bersifat netral. Dia hanya mempertegas sikap dan sifat seseorang apabila memegang. Ketika Anda pada dasarnya adalah misalnya kikir, maka uang akan membuat Anda lebih jauh kikir. Kalau Anda misalnya dermawan, maka suatu saat Anda memegang uang banyak, Anda akan lebih dermawan. Dan apabila Anda misalnya ya tidak pernah merasa puas dengan uang ketika Anda uang sedikit, maka ketika Anda mendapat uang banyak, Anda semakin dihauskan oleh uang itu. Oke, perhatikan hal-hal ini agar Anda mencapai pencerahan di dalam memegang uang. Absurditas ya, konflik batin terhadap diri Anda, terhadap uang ya, saya bicarakan sekarang ini, Anda harus ciptakan secara terus menerus agar Anda mengerti ujung dari Anda memegang uang itu apa. Salam sukses, salam bahagia untuk kita semua, dan salam tercerahkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum.